diceritani asline ya apa Mbak Mimin itu sebenarnya ya apa kok wis tiba-tiba jadi pelawak kondang kayak gini. Aku basa Jawa ya, Mbak. Iya lah yo, basa Jawa. Aku gak iso anu soalé engko sitok Surabaya sitok. Aku iki sejatine ra iso ndadel. Ya terus? Ra iso guyon. Ora di basic seni drama dan sekolah formal ataupun sekolah sing apa ra di. Terus? Gimana? Gua kumpulkan temen-temen lho Mbak. Perjalanan hidup saya di jalan, saya sampaikan ke atas panggung dengan bahasa yang santai. Jadi misalnya dong bujung nunggu, sebenarnya mereka menertawakan dirinya sendiri. Iya. Terus jenengan itu aku tahunya kenalnya dulu kan Mbak di Apri. Apri itu kan sendiri. Ya. Itu sering mas kalau di Apri kan sering ketemu aku. Malah ketipu kalau Apri itu tak kira itu cewek. Terus waktu aku ikut Pak Tanto. Iya, pas aku nunggu tak asem iku kayaknya tak menik-menik lah. Ora ngomong kuwi dhek ora ngomong aku sih. Kene masih banyak ra menik-menik kayak dhek guyu aku sing tak ngene. Sopo ta iki pemahasiswa isi tanya. Ora ngomong adalah aduh. Aku lagi ngerti. Nah, habis itu terus kira-kira 1 tahun itu kok gabung apa sampean? Gimana ceritanya itu? Nek gabungnya itu malah enggak sengaja. Oh, enggak sengaja. Enggak ada. Aku gabung sama kamu ya enggak. Enggak ada komitmen awal mulanya sih malah permintaan. Oh, permintaan dorong. Permintaan anak kan nanggap aku disuruh ngejak Apri atau sebenarnya ngejak Apri kan ngejak Mimin. Gitu. Kalau di Apri kan memang gen dari itu soalnya bagus. Iya, iya. Dari kecil memang dia itu kira kayak di Mereni. Iya, iya. Nek Mereni berarti dia iri. Semua kan punya keistimewaan. Nah, jadi itu soalnya bagus. Terus dia sekolah seni juga SMKI. Dan juga sedikit-sedikit seorang sekolah sinden juga. Nah, kalau dari kecil udah nyaca Ambon Sari. Iya, iya. Tapi aku sekali lihat sampean di YouTube, oh aku sudah jatuh hati sama kamu. Jadi aku ini. Kenapa? Alasannya begini, oh ini kok ini katanya orang kan apa ya? Bari ya, aku itu lanang itu tapi kok cerdas gitu, tata bahasanya bagus, santun, itulah aku pertama kali tersempurna pada dirimu gitu loh, cerdas gitu, teman-teman suamiku ngefan sama you. Nek cerdasnya tidak, seperti yang saya sampaikan, saya hanya mengangkat kehidupan manakala saya pernah hidup di jalan, saya angkat ke panggung dengan bahasa itu, terus kali ini aku kak. Nek mau mana banyak pintok, kita kok awam ngarani lah ya supaya mas ngomong itu nek guyon kan identik dengan guyon fisik atau rada jorok. Iya, biasanya delalas saya memang gak, sehari-hari gak bisa ngomong jorok itu memang sehari-hari gak bisa. Iya, jadi dan, terbawa ke panggung mah gak bisa memang, itu. Memang harusnya yang lebih baik juga lapaknya ya, orang identik orang kudu ya kak lapak itu orang kudu jorok, seperti seksi itu tidak harus buka-bukaan seperti itu nah, kaibasannya iya, kaibasannya kan jadi itu mungkin yang bisa ditompok masalah itu saya pikir orang sepuluh itu pinter ada yang lebih pinter jadi itu, alhamdulillah ya ditompok saya hanya bercerita langsung go internasional Allah amin masih sama itu sebenarnya ini loh kak request dari netizen juga netizen ya orang belum tanya dong siapa main ini saja berapa contoh 7 menit kok kopi rokok 12 menit aduh sepertinya ya lama aku harap makan ini mendusnya tikus sih tapi sekarang setiap aku juga langsung itu mah ada enggak ya dikasih tau kalau mau ada iya kan cuplikan mitra sebelumnya oh iya yang jelas dengan itu diterima masalah ya, Gusti Allah tidak baik padahal sih ya yang lucu banyak, yang cuani banyak tapi yang diterima masalah oh, sekarang gini, itu lah oke, okay. Sekarang pinter, ringkul, tentu ketimu ya enggak, aku kilo malah penyanyi band, ya toh masamu, aku ini gamblang ketawa itu langsung stres. Jadi aku ini ya, dulu itu penyanyi band, maksudnya apa? Kalau
seminggu 3 kali enggak sama cewek-cewek itu. Jadi mulai lagu jauh lagu pop rock yang dilihat lagu pop rock mandarin. Kalau kita punya pengalaman,